Hari ini hutang Ibu Yanti sebesar Rp4.500.000. Dibayar, lunas. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Ibu capek nggak, Bu? Sudah biasa capek. Sudah biasa, Bu. Istirahat dulu ya, Bu. Ya. Istirahat bentar ya, Bu. Ya. Ya, pemirsa, hari ini juga kita akan langsung mendatang ke rumah Ibu Yanti. Permisi, Ibu. Ya. Dengan Ibu Yanti langsung ya, Ibu ya. Bisa kita berbincang sebentar, Ibu, di depan, Ibu. Silakan, Ibu. Ibu habis dari mana, Ibu? Jual TV sama kipas angin. Jual TV sama kipas angin, Ibu. Kok dijual? Memangnya kenapa, Ibu? Ya kan punya utang. Oh, Ibu Yanti ini memiliki hutang ya, Ibu ya. Kok Ibu sampai berani berhutang itu? Memangnya uang itu dipergunakan untuk apa, Ibu? Nah, dulu pas suami itu meninggal, ya buat pas kan belum kerja, Mbak. Tahu enggak sekali. Iya. Sedikit, terus sampai ngumpul segitu. Berarti Ibu Yanti ini berhutang demi memenuhi kebutuhan hidup ya, Ibu ya. Iya. Kalau Ibu Yanti sendiri bekerja di mana, Ibu? Sekarang jahit. Ibu ini seorang penjahit ya? Iya. Di mana, Ibu? Di trotoar. Oh, di trotoar pinggir jalan gitu ya, Ibu ya. Malah kalau anak sendiri ada berapa, Ibu? Anak Ibu Yanti ini ada 4. Iya. Kelas berapa semua, Ibu? Enggak, kerja. Oh, kerja. Yang satu sekolah, yang satu belum. Yang nomor 3 belum sekolah. Yang nomor 3 belum sekolah, Ibu. Loh, kenapa Ibu tidak bersekolah? Ya, belum bisa jalan. Belum bisa jalan, Ibu. Itu bagaimana ceritanya, Ibu? Kok sampai enggak bisa jalan, Ibu? Kecelakaan atau bagaimana, Ibu? Dari lahir. Dari lahir, Ibu ya. Terus kalau untuk sehari-hari gitu, diajak komunikasi bisa nggak, Ibu? Iya, bisa. Oh, nggak bisa diajak komunikasi, Ibu? Iya, Ibu. Jadi, hari ini dan hari kemarin saya telah menugaskan asisten saya untuk menemani Ibu serta membantu Ibu dalam mencari uang. Iya. Makasih ya, Bu, ya, atas pengalaman hari ini dan kemarin. Iya. Saya pamit dulu ya, Bu, ya. Iya, makasih ya, Mbak, ya. Iya. Sabar ya, Bu, ya. Iya, makasih. Semangat ya, Bu, ya. Iya, Mbak. Makasih, Mbak, dukungannya, Mbak. Iya. Yaudah ya, Bu, ya. Saya pamit ya, Bu, ya. Makasih ya, Mbak. Iya, Ibu. Saya boleh lihat anaknya, Ibu? Iya. Ada di mana, Ibu, anaknya? Di dalam. Iya, kita ke dalam saja ya, Bu, ya. Iya. Saya boleh duduk, Bu? Boleh, Bu. Kalau yang ini anaknya yang nomor berapa, Ibu? Nomor 4, Bu. Nomor 4, Ibu. Ya. Berarti ini yang nomor 3. Nomor 3, Ibu. Iya. Anak yang nomor 3 itu nggak bisa diajak komunikasi, Ibu, ya? Nggak bisa, Bu. Sehari-harinya apa, Ibu? Ya, paling mainan, nonton TV, tiduran. Mungkin nggak coba untuk sekolah, Ibu? Pernah di YPAC, tapi nggak ada perubahan. Terus saya terus berhenti. Untuk makannya, Ibu? Ya, disuapin, Mbak. Oh, disuapin? Iya. Kasihan sekali ya, Bu. Iya, Mbak. Ibu sedih nggak sih, Bu, melihat anaknya seperti ini, Ibu? Ya, sedih, Mbak. Lalu harapan apa, Ibu, yang Ibu pingin dari anak ini, Ibu? Ya, harapannya kan bisa jalan sama ngomong gitu, Mbak. Soalnya kan aku kan ya semakin tua. Kalau ngerawat dia terus kan mungkin nggak kuat kan, Mbak? Semoga selalu diberi kesehatan, Ibu. Ya, Mbak. Ya. Amin. Ya, Ibu, kita berbincang lagi di depan ya, Ibu, ya. Ya, mari, Ibu. Ya, Ibu, di depan rumah Ibu sekarang sudah banyak tetangga-tetangga Ibu, ya. Ya. Saya ingin konfirmasi lagi, Ibu. Ya. Berarti benar ya, Ibu Yanti ini memiliki hutang sebesar Rp4.500.000? Iya, Mbak. Lalu, usaha apakah yang Ibu Yanti lakukan pada hari ini demi berusaha melunasi utang-utang Ibu? Ya, menunggu jahitan sama jual barang-barang, Mbak.
jual barang-barang ya ibu? Iya. Ibu rela dan ikhlas menjual barang-barang demi berusaha melunasi utang-utang ibu? Iya mbak, soalnya daripada marah-marah orangnya, nah, kadang kan nanti kalau dapat rezeki bisa dibeli lagi. Jadi nggak punya tanggungan lagi ya ibu? Iya. Ya? Tapi kan itu masih jauh ibu dari nominal hutang ibu. Iya, masih kurang. Lalu sekiranya usaha apa lagi ibu yang akan ibu lakukan besoknya demi melunasi utang-utang ibu? Ya, ngumpulin uang dulu mbak. Ngumpulin uang dulu, nanti baru dikasih ke. Berarti usaha ibu tetap mencicil ya ibu? Iya, tetap mencicil. Baik ibu, karena saya sudah melihat bagaimana ketulusan, kerja keras, serta usaha yang ibu Yanti lakukan pada hari ini demi melunasi utang-utang ibu, maka hari ini hutang ibu Yanti sebesar Rp4.500.000 dibayar lunas. Ya ibu, ini silakan ibu surat hutangnya yang sudah dibayar lunas. Lalu ini ibu uangnya. Jadi pada hari ini juga ibu langsung bisa melunasi utang-utang ibu ditemani oleh asisten saya. Iya mbak. Bagaimana ibu perasaannya ibu? Ya senang banget mbak. Senang ya ibu ya. Karena ibu sudah tidak memiliki hutang lagi. Iya. Iya mbak. Oh, baik ibu, silakan melunasi utang-utangnya. Iya. Asisten tolong temani ya. Sini dulu. Sini dulu. Permisi, Mbak Nurul. Mbak Nurul, saya mau bayar utang yang Rp500.000. Iya, Mbak. Makasih Mbak Nurul ya. Ini kansi bayar ada bukti. Oh iya. Iya, makasih Mbak Nurul. Dia itu kasihan ditinggal suaminya, dia itu menghidupi anak empat. Dia bekerja dengan giat untuk menghidupi anaknya. Ya kedepannya itu ya seperti mereka yang menghidupi anaknya dengan baik, menyekolahkan anaknya dengan sukses. Assalamualaikum Mbak Neng, seng bayar utang. Ini Mbak Neng, juta nih. Betul nggih. Oh nggih. Terus sampeyan nggih Mbak Neng. Alhamdulillah ya Bu. Wes tong apa ya Bu? Harapannya ya sampai jangan sampai utang lagi, bekerja keras terus tuh, anaknya yang satu masih menghidupkan anaknya masih sekolah itu. Selamat ya Ibu Yanti. Ya, terima kasih ya Mbak. Hari ini semua hutang-hutang Ibu sudah dibayarkan lunas Ibu ya. Amin. Bagaimana Ibu perasaannya? Ya senang sekali Mbak. Senang ya Ibu yeah. Ya? Ya Ibu, jadi pada hari ini Ibu Yanti sudah tidak memiliki hutang-hutang lagi Ibu ya? Iya. Jadi tugas sekarang yang Ibu Yanti lakukan adalah terfokus pada anak-anak Ibu. Iya. Iya Ibu Yanti, kalau saya boleh tahu, apa harapan atau cita-cita Ibu untuk keluarga Ibu ke depan? Ya, saya pengennya anak saya yang nomor 3 itu bisa jalan, bisa ngomong Mbak. Baik Ibu, mungkin bisa diajak ke sini Ibu anaknya? Iya. Anak yang satunya juga boleh ini diajak ke sini ya. Rapi rapi di tangga satunya. Dan ini. Iya sini Andi. Baik Ibu, kami dari tim Dibayar Lunas tidak hanya membantu dalam masalah perhutangan saja, tapi ada hadiah lain yang akan kami berikan terhadap Ibu dan keluarga. Iya Ibu, silakan diterima. Alhamdulillah.
Yanti, uang ini bisa dijadikan ibu sebagai modal ataupun juga bisa yang sebagiannya dipakai untuk pengobatan anaknya ibu ya. Jadi ibu tidak usah khawatir lagi ibu, anaknya masih tetap bisa melakukan pengobatan dengan uang ini ya. Baik ibu, tidak hanya modal dan uang pengobatan saja, tapi ada satu hadiah lagi yang akan kami berikan kepada ibu.